Oke geng, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat semua. Hari ini gue mau ketemu temen gue yang namanya Boni. Dan gue janjian sama dia di kafe. Nanti gue pengen coba tanya-tanya Boni tentang bahasa Inggris dia. Dia katanya sih jago bahasa Inggris karena dia habis dari luar negeri. Ya udah, gue langsung berangkat ke kafe aja ya, geng. Sampai ketemu lagi di kafe. Ya udah, segitu dulu ya, geng. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Mana nih si Joni? Gue kalau janji sama dia pasti ngaret mulu. Kacau tuh orang. Jamnya jam karet. Hey Bun, maaf ya telat. Soalnya tadi di jalan macet. Ada si Komo lewat. Ah, lu mah kebiasaan. Parah lu, Jon. Ya udah, enggak apa-apa deh. Duduk sini. Tumben lu, Bun, rapi. Bisa aja centong nasi. Namanya juga baru balik, Jon. Wah, gue udah dipesenin kopi nih. Mantap. Oh iya, katanya lu abis dari luar negeri, Bun. Di sana lu ngomong pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Inggris, Bun? Pakai bahasa Inggris lah. Oke, kalau gitu. Sekarang gue mau tanya soal bahasa Inggris sama lu. Tapi lu jawab pakai bahasa Indonesianya, Bun. Oke, siapa takut? Bahasa Indonesianya Sprik? Musim lah. Kalau bed? Buruk. Kalau spring bed? Kasur yang empuk, enak banget buat tidur. Parih juga, John. Lanjut, Bun. Kalau kiss? Ciuman. Kalau pray? Berdoa. Kalau kiss pray? Pelembut pakaian. Tambah pedes, John. Lagi ya, Bun. Bahasa Inggrisnya butter. Mentega. Kalau fly? Terbang. Kalau butterfly? Kupu-kupu. Masa mentega terbang? Ah, ada-ada aja lu, John. Pinter lu, Bun. Lanjut lagi ya, Bun. Enggak ah, ntar gua digampar lagi. Enggak kok, Bun. Ya udah, lanjut. Kalau so artinya begitu. Kalau nice bagus. So nice sosis cap enak tinggal lep. Oke, Bun. Kalau push dorong artinya sing nyanyi. Kalau pusing nggak punya duit ya pusing lah, apalagi di situasi pandemi kayak begini. Kacau lu, Bon. Oke, kalau artinya sun matahari.
artinya rise, bangkit. Kalau sunrise, matahari terbit. Masa matahari bangkit? Kalau bangkit kan cuma ada di judul film horor. Bangkit dari kubur. Mantap, Bon.